Nah, cerita nggak sih sama mama konsep ulang tahunnya seperti apa? Oh, konsep ulang tahunnya sih acaranya bersenang-senang. Ada senang lah, sore hari bersenang-senang. Tadi di dalam gimana, mah, melihatnya banyak orang? Ya, di dalam lah, ngobrol, gue boleh tahu mama kadonya apa sih nih buat mama tadi udah beli kado, tapi kan sekarang tuh kado tuh pasti banyak banget, kadang bisa satu kamar, jadi kalau udah buka semua berarti mama terakhir. Mama melihat rapatan sekarang udah berusia 7 tahun seperti itu. Alhamdulillah senang, bahagia, bersyukur, rapatan 7 tahun, sehat, lucu, mudah-mudahan ke depannya sehat selalu deh. Ma, gimana kondisi dari mami popot sendiri masih? Oh iya, kalau mami sekarang sudah ada nih, karena beliau pasti sudah tahu juga langsung yang mau itu di rumah, jadi ya kita istirahat doa yang percaya aja. Tapi mami tahu nggak sih, ma, hari ini tuh ulang tahun cucunya? Dia tahu, cuma dia lagi hari ini memang lagi apa nggak tidur semalam, jadi dibilangin kemarin, oh iya. Mah, mungkin bisa nyanyiin Happy Birthday rapping aja, mah, untuk rapatan, mah. Ya. Happy Birthday, mah. Happy Birthday. Happy Birthday, rapatan. Happy Birthday to you. Happy Birthday, rapatan. Oke, terima kasih, mah. Oke, mami, gimana sih hari ini adalah perayaan ulang tahun dari rapatan? Ya, alhamdulillah. Bahagia, rapatan udah 7 tahun, dikasih sehat, dikasih pintaran, dikasih soleh, alhamdulillah. Mi, benar gak sih ulang tahun 7 tahun ini adalah permintaan rapatan, itu minta berenang, teman-teman dia datang, kumpul sekolah? Iya, dia kan udah besar, bilang ke mamanya pengen kumpul sama teman-teman sekolahnya, pengen ada acara berenang. Undangannya sendiri banyak gak sih? Undangannya ya, paling teman-temannya rapi, sama jubilan, berenang. Mami sendiri ngasih kado apa nih? Secara rapatan udah punya banyak banget. Iya, dia mah pasti kadonya banyak terus. Jadi mama kalau ngasih tuh yang terakhir aja. Kalau udah pada dibuka semua, kalau enggak takut nyelip. Mungkin dia minta nih buat omanya sendiri, dia maunya apa gitu. Enggak sih, enggak pernah minta. Ya, pokoknya rapatan aku sih ngasih kado buat rapatan. Semuanya udah punya, yang penting mah pokoknya kalau anak kan senang dikasih sesuatu. Di usia yang 7 tahun ini, cukupkah rapatan punya adik gitu? Cukuplah, rapatan udah apa punya adik tuh alhamdulillah udah saatnya. Bener gak sih katanya sekalian selamatkan rumah baru dari Rafiki sendiri? Gak sih, sebenarnya gak rumah baru sih, udah lama. Cuma kan apa, kemarin ini kosong, tapi kan luas, jadi dia udah bisa dipakai buat enak lah halamannya besar. Cukup 1 tahun katanya rumahnya ini cukup angker juga, bener gak sih Mama Ami? Ada yang kata apa namanya, ada suara-suara dari rumah. Oh gitu ya, ya mungkin lah rumah adik isi-isi ya kali lagi ada angker-angker. Mama Ami, dibilang adalah ulang tahun cucu dari Sultannya Andara gitu. Cukup meriah juga dengan apa namanya jumlah yang cukup lumayan, ratusan juta. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah bisa merayakan, masih dikasih sehat semuanya, ibunya, ayahnya, anak-anaknya. Itu kan udah alhamdulillah, kita bersyukur. Ya. Doa dari cucunya, dari neneknya sendiri. Ya mudah-mudahan rapatan di ulang tahun yang ketujuh ini jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang berbakti kepada mama dan papa, ya. Hari ini gimana, Mami? Alhamdulillah, senang banget rapatan ulang tahun yang ketujuh, berkumpul sama teman-teman, sama saudara. Acaranya gimana sih, Mami, sekarang? Acaranya ya biasa, kumpul sama teman-teman, gitulah, makan-makan. Rapatan sendiri ada request sama Mami nggak nih, khusus hadiah dan lain-lain? Juga lah, kalau nggak pernah minta kado, dan dia nanti aja dah kalau terakhir kasih sesuatu, tapi kan namanya anak kecil kan senang kalau dikasih sesuatu. 7 tahun sekarang ya Rafathar, Mama Ami gimana sih dia apalagi udah punya adik sekarang? Ya udah besar, udah pengertiannya udah banyak, pikirannya juga udah lebih dewasa, ya senang aja apalagi udah punya adik, udah mengayang adik. Mama Ami kalau boleh tahu hadiahnya apa nih? Gak, belum beli, nanti deh. Soalnya kalau hari pertama tuh kadonya banyak banget.